Kepala menunduk, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, siap ya, kita mulai. Sebelum mulai, Ustazah mau menjelaskan dulu. Ini ada dua gambar, seperti ini dan seperti ini. Kalau seperti ini tandanya dijumlah ya anak-anak. Kalau seperti ini, tandanya dikurangi. Siap ya. Yuk, kita kerjakan dulu yang gambar apel. Apel yang sebelah sini ada berapa ya? Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah apel yang sebelah sini. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 5 ditambah 3 hasilnya berapa ya? Kita hitung bareng-bareng yuk. Semua apelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasilnya adalah 8. Oke, gambar selanjutnya adalah pisau. Pisau sebelah sini ada 1, 2. 2 ditambah pisau sebelah sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. 2 ditambah 4 hasilnya adalah, kita hitung bareng-bareng yuk semua pisaunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasilnya adalah 6. Oke, gambar selanjutnya. Hati-hati ya anak-anak, ini tandanya adalah pengurangan, artinya dikurangi. Yuk kita hitung stroberi yang sebelah sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurangi 2 hasilnya berapa ya? Stroberinya boleh kita tutup seperti ini. Nih sisanya ada berapa ya anak-anak, kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4 hasilnya adalah 4. Selanjutnya gambar ikan. Ikannya ada berapa yuk yang sebelah sini, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikurangi 1, 2, 3. 3 ikan hasilnya berapa ya? Boleh ditutup ya 3 ikannya. Hasilnya sisanya ada 1, 2, 3, 4. Hasilnya sama, ada 4. Yang terakhir, penjumlahan. Kupu-kupu yang sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah 1, 2, 3, 4, 5 hasilnya. Kita hitung bareng-bareng yuk semua kupu-kupunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasilnya
10. Gampang kan anak-anak penjumlahan dan pengurangan? Semangat belajar ya. Anak-anak, permainan selanjutnya adalah cermin dengan krayon. Alat yang dibutuhkan adalah krayon, kemudian pensil, serta kertas. Untuk kertasnya, kertas pakai kertas putih ya, atau kertas LPS. Jadi dua, diambil setengahnya, lalu dilipat seperti ini ya. Anak-anak, kita dalam pembuatannya kita bagi dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Anak-anak boleh warna apa saja. Diwarnai boleh warna biru ya. Boleh dikasih warna merah. Boleh dikasih warna oranye. Boleh dikasih warna kuning ya. Kemudian boleh dikasih warna hijau. Boleh dikasih warna coklat. Kemudian diwarnai yang penuh ya. Oke teman-teman. Oke deh, diwarnai yang penuh ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Biru, merah, oranye, kuning, hijau, coklat. Setelah itu kita lipat ya. Iya. Setelah kita lipat, anak-anak boleh gambar. Boleh gambar apa saja. Boleh gambar pemandangan pakai pensil ya. Pakai pensil, boleh gambar awan. Boleh gambar awan. Boleh gambar burung. Boleh gambar pesawat. Iya, boleh gambar gunung. Boleh dikasih matahari. Boleh dikasih rumput. Boleh juga dikasih pohon. Boleh juga dikasih jalan. Ini karena mau ke gunung, jadinya jalannya berkelok-kelok ya. Boleh juga dikasih mobil. Ya, dikasih mobil. Boleh juga dikasih danau. Dikasih danau juga boleh. Nanti di sini dikasih perahu-perahuan ya, atau apa ya, mainan-mainanan, atau perahu yang kayak itu loh, perahu yang dari balon, dikasih dayung. Ya, boleh. Boleh dikasih gambar bebek yang lagi berenang. Boleh
juga dikasih rumah-rumahan atau gubuk ya. Biasanya ada rumah yang di sawah itu. Ini nanti dikasih ini juga bisa. Kemudian boleh juga dikasih bunga. Oh, di sini juga ada itu loh, rumput-rumput. Jadi deh teman-teman, kita lihat ya apa yang terjadi. Jadi ini juga jadinya berwarna gambarnya. Bisa ya teman-teman? Bisa dong tentunya. Sip, anak-anak pasti bisa. Anak-anak, itu dulu ya kegiatan kita di sentra persiapan. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Sika berdoa, tangan diangkat, kepala menunduk. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani farduduhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansani biya rabbal alamin.